Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini kita akan melihat nih yang enak-enak dulu ya. Ada promo 26.000 semua makanan. Dilansir dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting, Syifa Syifa dan juga Mom Aiti. Serbu serba 26.000. Ada promo serbu hari ini di Dahulu Cafe. Halo people, beli makanan dan minuman cuma 26.000 aja. Wow, promo ini hanya berlaku untuk pembelian gini tanggal 26 Mei 2021 mulai jam 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Yuk pasang alarm kamu, jangan sampai ketinggalan. Promonya harga belum termasuk pajak dan servis ya. Halo terus kakak. Tulis Maiting, Ting-ting dan juga Syifa di akun Instagramnya. Hari ini ada serba-serba 20.000. Serbu serba 26.000 di Dahulu Cafe, makanan minuman cuma 26.000. Yuk buruan ke Dahulu Cafe. Informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Brownies TV yang kemarin menghadirkan Maryam Berlina dan juga Ayu Ting Ting tersayang. Tak hanya Maryam Berlina, di sini Ayu Ting Ting memerankan dirinya sebagai Mami Berlian ya. Lucu sekali pemirsa saat Ayu Ting Ting berperan sebagai Maryam Berlina. Dan di sini Tante Mer agak berbeda nih. Dan di sini juga Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya dengan dressnya yang luar biasa nih. Cantik banget pokoknya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, iya manis Brownies TV love you. Kemarin Brownies TV menghadirkan Tante Maryam Berlina dan juga ada Papa Ganteng nih ya, pemain film handal dan senior. Siapa lagi kalau bukan Adipura 24. Dan di sini anak Maryam Berlina dua-duanya hadir nih ya di Brownies TV dan juga ini anak dari Adipura. Namanya Maghara Adipura. Pokoknya ganteng-ganteng banget ya anak-anak dari selebritis kita, luar biasa. Oke sahabat, jangan lupa ya saksikan hari ini Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena ada Ayu Ting Ting nih yang bakal menemani hari-harimu menjadi lebih istimewa. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan juga bintang tamu yang lagi viral tentunya. Hari ini Brownies TV akan kehadiran Citra Scholastika dan juga si suara merdu Adela Wailai dan Daniel Kristianto. 26 Mei 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewat ya sahabat-sahabat semua. Hari ini Brownies TV akan kehadiran bintang tamu yang spektakuler, viral dan luar biasa. Dan berita selanjutnya nih, di sini ada Ayu Ting Ting di Rising Star Indonesia Dangdut semalam nih. Penampilannya luar biasa, cantik banget. Selain ada Ayu Ting Ting, di sini juga ada Pasha Ungu di Rising Star Indonesia Dangdut. Selain ada Pasha Ungu, juga ada Ivan Gunawan, Nela Karisma dan juga Denny Ceknan. Untuk Bunda Nela, selamat ya atas kehamilannya yang menginjak 7 bulan nih. Dan juga ada Denny Ceknan yang super habis deh, suaranya bagus banget. Sehat selalu ya untuk semua juri di Rising Star Indonesia Dangdut. Semoga diberikan kelancaran nih kerjaannya. Amin ya robbal alamin. Tak hanya acara Brownies TV dan juga Rising Star Indonesia Dangdut, di sini Mimin juga akan memberikan informasi nih mengenai kegiatan Ayu Ting Ting di acara apa sore tadi sore ya bersama Mama Hot nih. Si cantik. Tak hanya Brownies TV dan juga Rising Star Indonesia Dangdut yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi diburu oleh wartawan karena pikniknya berujung panik. Jangan didengerin ya Teh Ayu, apapun yang dibilang oleh netizen, tetap semangat deh. Tak perlu dikhawatirkan apapun itu. Kita bersenang-senang bersama keluarga itu sudah ibadah tersendiri ya buat diri kita, menyenangkan kedua orang tua. Dan di sini ada doa nih dari
Barbie Hena. Di sini ada pertanyaan nih, Henain tangan wedding Kak Ayu Ting Ting kapan Kak? Mari doakan yang terbaik untuk si cantik dan baik hati Ayu Ting Ting agar segera dapat jodoh yang terbaik biar nanti dihenain sama aku pas wedding. Amin ya robbal alamin. Tulis Baby Ima di akun Instagram pribadinya yang mendoakan Ayu Ting Ting agar segera mendapatkan jodoh, dan nanti Baby Ima nih yang henain tangannya Ayu Ting Ting. Semoga menjadi doa tersendiri ya buat Ayu agar cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya nih, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga dan Andre Taulani membuat satu trio namanya Trio Awa. Andre, Wendy dan Ayu, kepanjangan dari Awa. Andre, Wendy dan Ayu, lucu banget pastinya. Saksikan mereka ya, kegokilan mereka di Pasore dan juga Lapor Pak. Pastinya membuat kita semakin terpinggal-pinggal karena canda tawa yang dilontarkan mereka sungguh fresh. Dan inilah informasi selanjutnya, Ayu Ting Ting bersama Aliancer juga Mom Aiting serta Ayah Ojak lagi olahraga pagi nih menyehatkan badan. Semoga sehat selalu keluarga cemara Ayu Ting Ting dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.